Satu sidang media telah diadakan lanjutan dari isu serbuan unit tindakan khas PPIM di Syarikat Pajakan Kenderaan AGR Trade Sendirian Berhad yang terletak di Kajang. PPIM telah dituduh menceroboh meskipun kebenarannya kami hanya membantu mangsa penipuan syarikat terbabit. Tidak ada apa-apa kecenderungan untuk mengata ke apa benda ke tidak. Ya, kita nak buat yang terbaik untuk semua. Kita berusaha seikhlas mungkin untuk membantu pengguna yang mempunyai masalah. Ketua aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan turut menggesa supaya pihak tertentu melihat perkara ini dengan lebih serius. Contohnya, memecah masuk ke dalam gudang, pergi menarik dan bergaduh, bawa gangster. Jadi kita tak adalah rupa gangster. Kita meminta sesuatu dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjadikan apa yang mereka buat ini legal. Pengarah unit tindakan khas Encik Yusof Azmi turut tampil bagi menjelaskan perkara sebenar. Belum pernah lagi orang mencuri bawa kamera. Kadang-kadang kesilapan dalam membuat satu kenyataan tidak berlandaskan fakta ini menyebabkan kadang-kadang dia memerangkap kepada seluruh organisasi. Kita nak bekerjasama dan sebenarnya kita sanggup buat apa saja, maksudnya kita sanggup bekerjasama dengan pihak polis kerana itulah sebenarnya kita punya matlamat pun. Matlamat kita jelas. Ugutan juga diterima oleh aktivis dan beberapa mangsa semasa serbuan. Orang tow truck kerja cari makan. Dia pun tak ada salah. Dia diugut, you jaga, you kena bunuh. Ambil lah tu. Itu orang yang orang nak ugut, nak potong, ugut nak pukul, nak colik 20 gangster. Soroknya kayu kat bawah, konon standby nak pukul kita. Besar sangat kan kau punya gangster tu. Ikuti laporan selanjutnya hanya di TV PPIM.